Kita awali Seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa. Sebuah tempat usaha laundry di Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Kamis sore hangus dilalap si jago merah. Akibat peristiwa tersebut, seorang pegawai menjadi korban dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena mengalami luka bakar. Beginilah kobaran api yang bersumber dari setrika uap saat melalap sebuah tempat usaha laundry di Babakan Kali Condong, Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung. Peristiwa kebakaran ini bermula pada pukul 16.42. Akibat peristiwa ini, seorang pegawai laundry, Pipit, 27 tahun, mengalami luka bakar. Korban terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, karena menderita luka bakar hingga 80%. Petugas juga sempat mengalami kendala saat akan mengevakuasi sebuah mobil yang terparkir di garasi. Petugas pemadam kebakaran sedikitnya menerjunkan 4 mobil pemadam guna menjinakkan si jago merah. Kabupaten Bandung terima laporan kurang lebih 16.42. Untuk laporan awal kita terima itu yang terbakarnya laundry. Kita untuk dari damkar pengerahan 1 unit pancar dari Makassoreang, 1 unit rescue dari Makassoreang, dan kita dibantu 1 unit pancar dari Posektor TKI. Info di 16.30-an ya, terkait kebakaran TKP ini. Jadi kita upaya untuk penyelidikan sebabnya apa, kita tidak bisa menduga-duga, walaupun di situ ada sebetulnya ini rumah Pak Eko ya, rumah Pak Eko, pemiliknya Pak Eko. Sementara itu, petugas kepolisian dari Polsek Ketapang akan melakukan penyelidikan terkait sumber api yang melalap bangunan tersebut. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.